Halo Miu Lovers, welcome back to Miu Family Channel. Dan kali ini Ayah bakal nge-review barang-barang kebutuhan kucing yang banyak banget dan nih gede-gede nih. Apa aja isinya? Yuk langsung kita buka. Miu Family. Kameranya mundurin dulu biar kelihatan. Oke, jadi aku bakal nge-unboxing dulu kedua box besar ini. Dan kita bakal lihat isinya apa aja dan akan mereview barangnya satu per satu. Yuk kita mulai dari yang atas dulu ya. Gede banget sampai cuma kelihatan sedagu. Ya, kita udah siapkan cutter. Dari mana bukanya nih? Gini aja lah ya. Kita buka dulu plastiknya. Dan di dalamnya ada kardus. Wow, ini dia barang yang pertama. Kita langsung keluarin. Wow, aduh, berat. Ini dia barang yang pertama, yaitu kandang kucing. Sambil Ayah review ya, karena ini video review. Dan ini adalah kandang kucing lipat yang ukuran besar, tingkat 2 tingkat. Ukurannya 76 x 43 x 53 cm. Dan barang ini harganya adalah Rp300.000. Langsung aja kita buka. Ya, dan ini kandangnya ketika udah diberdirikan. Jadi sesuai dengan ukuran yang Ayah sebutin tadi. Dan ada platformnya, bisa 2 tingkat. Jadi kucing bisa duduk di sini. Dan ini pintunya pakai per ya. Jadi dipastikan kuat, nggak akan mudah dibuka oleh kucing. Di atasnya juga ada pintu dengan kunci per. Kita coba masukin puding dan pastel. Ya, dan ini adalah puding dan pastel yang udah dimasukkan ke dalam kandangnya. Kita masih bisa nempatin litter box mungkin di sebelah sini dan tempat makan dan minum di sebelah sini. Dan kucingnya juga masih bisa duduk di sini. Tapi kalau menurut Ayah, kalau kucingnya segede puding, mungkin kandang sebesar ini cocoknya buat sendiri ya, karena tuh kan puding udah agak nggak nyaman kalau dikandangin barengan sama pastel. Dan berikutnya, ini adalah box yang kedua yang lebih besar lagi. Dan kita langsung lihat aja isinya apa. Wow! Dan ini dia dus yang kedua. Ya! Yeah. Tel nih, simpan di sana Tel. Wow, ada banyak isinya dan kita akan buka satu per satu. Yang berat. Sudah kosong. Ya udah, kita tumpuk dulu. Ada satu. Maaf ya, rempong. 2, 3, dan taruh sini. 4. Kita taruh situ dulu, biar kelihatan satu-satu. Kita buka yang ini dulu, yang paling berat. Ini yang paling Ayah tunggu-tunggu dari semua paket di sini. Kayaknya kita buka terakhir aja deh, biar penasaran. Kita buka yang lain dulu ya. Oke, jadi kita buka yang ini dulu ya. Nah, ini juga nggak kalah menarik. Ya, jadi yang pertama, multi-use pets dispenser.
kita lihat ya deskripsinya di tokonya. Satunya harganya adalah Rp35.000 dan di sini ayah punya dua. Jadi kalau dua ya Rp70.000. Pet dispenser ini kenapa multius? Karena bisa digunakan untuk makanan, bisa juga untuk minuman. Jadi salah satu penggunaannya adalah kalau misalnya kalian lagi bepergian nih, terus mungkin kucing kamu butuh makan yang lebih banyak daripada kapasitas tempat makan kucing kamu. Nah, jadi kamu bisa ngasih lebih dengan dispenser ini. Jadi ketika makanannya yang di bawah udah habis, otomatis makanan yang ada di dispenser ini bakal turun dan ngisi ulang makanan yang di bawahnya. Dan multius karena bisa dipakai juga untuk minuman. Jadi ini juga bisa diisi air dan ketika udah diminum, otomatis air yang di dispensernya akan turun ke bawah. Jadi kapasitasnya jauh lebih besar daripada tempat makan yang biasa. Dan kita lanjut ke barang yang berikutnya. Nah, ini juga termasuk barang yang ayah excited nih buat nge-review. Jadi ini adalah grass planter set, tempat menumbuhkan rumput. Rumput apa? Kenapa kita butuh rumput? Jadi ayah pernah juga jelasin di Fakta Unik Kucing ya, bahwa kucing itu bisa makan rumput. Buat apa? Untuk memperlancar pencernaan dan juga untuk mengeluarkan hairball yang tak sengaja tertelan waktu dia menjilati bulunya. Jadi dengan memakan rumput, rumput khusus kucing ya, kucing bisa mengeluarkan kembali bulu yang ia telan dengan lebih mudah. Grass planter set sudah termasuk seed-nya, jadi di dalam sini udah ada bibit dari rumputnya juga dan tempatnya. Tada! Wah, lucu. Wow. Jadi ini adalah tempatnya dan di dalamnya ada media tanamnya ya. Ya tanahnya bisa dibilang. Kemudian ini bibitnya untuk rumputnya. Dan ini adalah semprotan untuk menyiram tanamannya. Jadi mungkin ini bakal ayah bikin video secara terpisah karena rumput ini nggak akan tumbuh dalam waktu singkat. Jadi nanti ketika udah tumbuh bakal ayah videoin lagi. Jadi nanti dia pasti bakal tumbuh di sini rumputnya dan bisa untuk makan. Oh iya, dan yang penasaran dengan harga grass planter ini, sebenarnya ayah dapatnya paketan gitu sama barang yang berikutnya. Jadi kita review dulu barang berikutnya. Berikutnya ini adalah, jadi ini adalah pet carrier atau tempat untuk membawa kucing atau hewan peliharaan bepergian. Bisa juga untuk anjing kecil, bisa juga untuk kucing. Pintunya cuma di depan ya. Biasanya pet carrier ada yang satu pintu depan aja, ada juga yang dua pintu, depan sama atas. Nah, kalau ini versi yang satu pintu. Ya, jadi ini pet carrier-nya udah dipasang ya, pakai pengait yang udah disediain. Pengaitnya dipasangnya by the way harus kayak gini ya posisinya, ke bawah ngaitnya, bukan ke atas. Kalau ke atas katanya jadi gampang copot, jadi nggak boleh kebalik. Jadi pasangnya kayak gini. Iya. Di sampai bunyi cetek gitu. Ada 6. Ada 6 pengait. Dan ini untuk pintunya itu terkunci dengan menggunakan per yang ada di mekanisme pintunya. Jadi pintunya itu kuat, nggak akan mudah terbuka dengan sendirinya selama pernya ini masih bagus. Yuk kita coba masukin puding. Nah, pudingnya kesini kebetulan. Yuk ding, cobain masuk. Apakah kucing segede puding muat masuk kesini? Iya. Untuk kucing seukuran puding ternyata pas. Kita angkat. Aduh, berat. Ya, jadi untuk kucing seukuran puding, pet carrier ini ukurannya pas ya, nggak kekecilan.
Ukurannya kan 50 x 35 x 35 cm. Jadi ini cocok. Satu lagi. Jadi ini adalah tadi kan ayah bilang paketan ya. Ini termasuk paketnya dengan yang tadi. Dan satu lagi adalah ini. Oke, dan ini barang yang keempat, yaitu litter box. 4 pipis dan kucing. Nah, ini barang yang keempat. Dapat serokan pasirnya juga untuk membersihin. Dan pastel, jangan berisik, Nak. Ukurannya termasuk besar. Cuman menurut ayah ini agak kecil kalau untuk puding, kalau untuk pastel ini ukurannya pas. Dan tadi jadi keempat barang ini, kalian bisa tebak nggak harganya berapa? Harganya Rp200.000 saja. Murah banget nggak sih? Ini worth banget sih. Dapat 4 barang ini, 5 malah sama ininya ya. Jadi dapat pet carrier, litter box, grass planter, litter box beserta serokan, dan dapat bowl tempat makan. Ini harganya Rp200.000 aja. Lebih tepatnya Rp199.000. Jadi itu harga promo sih. Lagi ada promo dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Desember 2020. Harga yang normalnya tadinya Rp271.000 jadi Rp199.000 aja untuk keempat barang ini. Oke, dan barang berikutnya yaitu tada, mainan asik. Dan ini adalah mainan cat play toy. Jadi ada mainan bolanya, ini bola pingpong ya, sama ada tempat cakar-cakarnya, ada scratching box-nya, dan ada mainan bulunya pakai per. Dan barang ini, mainan kucing ini, harganya Rp85.000. Oke. Dan yang terakhir, ini adalah Eng-Ing-Eng. Gimana cara bukanya? Tada! Wow! Ini adalah scratching post tingkat kucing. Langsung saja kita buka. Wow, ini bagus banget sih. Dari semua barang-barang yang ayah unboxing hari ini termasuk yang bahannya paling terlihat premium ya, sama kandang sih, dua. Ini sama kandang yang terlihat sangat build quality-nya sangat bagus. Jadi ini harus kita susun dulu. Wah, dapat cat food juga dan dapat cat bowl juga. Dan ini adalah petunjuk untuk mendesain barang ini. Harga dari ini adalah Rp450.000. Dan yuk kita susun. Dan selesai. Dan tuh pastel seneng banget mainnya di sini. Ya, ini ada scratching untuk nyakar-nyakar. Terus ada 3 tempat, ada platform-platform untuk bersantai karena kucing suka tempat tinggi. Dan ada lubang juga untuk kucing bersembunyi. Masuk, Tel. Masuk. Masuk. Ya. Ini adalah barang favorit ayah yang ayah unboxing hari ini. Oke. Ya. Jadi, itu aja ya buat video hari ini. Tadi semua barang udah ayah review. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk memiliki barang-barang ini, pastel, pastel, awas dulu pastel. Jadi kalau kalian tertarik untuk membeli barang-barang ini, kalian bisa mendapatkannya di link di deskripsi yang ayah tuliskan di bawah.
yaitu dari toko milik Pets Kampong, dan ada juga barang-barang menarik lainnya untuk kucing kamu yang bisa kamu lihat sendiri di tokonya langsung. Klik aja link di bawah. Oke, kalau gitu sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!